gaya. Mulai panas nih, liriknya mulai pan. Wanjir, Baisan. Apakah bro, baik lagi bareng gue Sankaris. Dan okay, sekarang gue mau nyobain ngeprank kayak orang lain. Orang lain kan ada yang ngeprank nyokapnya, bokapnya, terus pak le-nya, bu le-nya, pak de-nya, bu de-nya, etc. Yang sekarang gue mau prank tuh mantan gue. Mantan gue banyak bro, tapi udah nikah semua, udah punya anak malah. Anaknya udah gede juga, udah bisa bikin anak tuh anaknya. Okay lah. Di sini gue mau ngeprank mantan gue, namanya Putri. Di sini ada tuh namanya Puput di sini. Jadi tuh dia orangnya gimana ya, agak jual mahal gitu bro. Jadi tadi gue cek dulu chat, siapa tahu kan gak dibalas, dan ternyata dibalas bro. Oke, kita langsung aja lihat chatnya. Gue tanya tuh Put, dia balas apa san, tumben katanya. Gimana ya balasnya? Isan, pengen bilang sesuatu nih. Hehe. Kita coba lihat apa bahasanya men. Tapi ganggu gak? Nah, online men, online. Lagi ngetik nih kayaknya nih. Balas kemon, balas. Durasi bu. kacang kacang koaci. Kalau gak dibalas gagal nih gue bikin video. Gak dibalas pak. Bete gue asli. Nah ada bro. Enggak, ngomong besok gimana awet dia sama pacar yang sekarang cie. Ini cewek kalau kayak gini nih pengennya kita tuh merendah men, pasti nih. Gua langsung aja. Oke, kita mulai. Hei kau wanita munafik, jangan kau tutupi parasmu. Oke, online dia pak, lama balesnya anjay. Hah? Munafik gimana? Kata dia. Wajahmu memanglah cantik, tapi mengapa otak tak maju? Dia tuh orangnya kayak gitu sih. Gimana ya? Jual mahal, agak sombong sih enggak, cuman jual mahal men. Jadi kayak sama orang tuh kayak yang kesannya, nah balas men, dibalas. San kok ngomong gitu sih? Hari wala. Jadi hari itu bahasa Sunda men, artinya tuh bercanda aja lah kayak. Jadi gini maksudnya, san kok ngomong gitu, bercanda aja lah. Dan kau wanita munafik, banyak alasan menjauhiku. Ini orang pecinta ini men, fans beratnya April, makanya tuh DP dia aja pakai foto April itu. April ini. Oke, kayak biasa, lama balesnya. Gue tuh paling suka kalau chat gue balas langsung balas kan, apalagi ini gue jarang-jarang ngechat dia. Baru kali ini juga gue ngechat lagi men. Emangnya aku munafik gimana? Pakai emot gini men, apaan tuh? Seribu cara engkau rakit agar terus bisa bersamaku. Jadi nih kayaknya dia gak tahu lagu ini men. Mudah-mudahan gua sukses ngetrol dia, ngeprank dia. Oke, dia lagi ngetik men. Kita lihat dia balas kayak gimana nih sekarang. San, abis obat gak ngerti sumpah. Mulai mancing perasaan cinta, kau pasang umpan wajah yang menggoda. Ini lagu masih panjang men. Durasi udah panjang nih, aduh. Lama balesnya anjay. Gaje Ahsan, ini puisi atau gimana? Jadi benar-benar dia gak tahu lagu ini, men. Mantap, oke. Kau tutupi semua kesalahan, kau putar cerita untuk berdusta. Gua belum beres dia udah bales lagi, men tadi.
Udah mulai serius kayaknya nih orang. Oke, gak dibalas men. Gue balas lagi aja langsung. Kau pikir kau menarik, oh tidak. Kau wanita munafik, ya. Oke, udah masuk ke rap nih men. Udah mulai panas liriknya men. San geluh sama aku, ngomong aja langsung. Jadi nih, geluh itu artinya gak suka men. Jadi kalau gue artiin kayak gini nih, San gak suka sama aku, ya udah ngomong aja langsung katanya gitu. Lanjut. Kau pikir ku tertarik, oh, iya. Kau wanita munafik, ya. Mulai panas nih, liriknya mulai pan. Wanjir, bye San. Gua lanjut apa kagak ya? Anjir, DP-nya ganti men. Jadi apa tuh? Di-block. Gua sukses ngeprank cuman gua di-block men. Gimana nih? Apa gua telepon aja gitu ya? Tapi ntar lah, gue telepon di balik layar aja deh. Sampai di blok gue men sama dia. Padahal nih lagu masih panjang, belum beres, baru rap pertama. Bentar gue tes lagi. Beneran di blok men. Oke, itu dia prank dari gue buat mantan gue. Dan hasilnya gue di blok men. Dan nanti gue bakal hubungin dia buat ceritain kalau ini cuman prank. Soalnya kalau gak enak juga kalau gini, ntar gua disangka gimana gitu sama dia kan. Oke, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching. Bye bro.